Indonesia kembali dicurangi. Kali ini giliran cabang olahraga bulu tangkis putri yang harus menjadi korban kecurangan wasit. Pasangan ganda putri Hana Ramadini dan Dinar Diah Ayustin harus telan kekalahan dari ganda Malaysia Chow Mei Kwan dan Le Meng Yan. Keputusan wasit yang salah terekam jelas dalam video pertandingan tersebut. Shuttlecock Malaysia yang harusnya keluar lapangan justru dianggap masuk oleh pengadil. Poin pun bertambah menjadi 19 bagi Malaysia yang sebelumnya imbang 18 sama. Duel tunggal putri Indonesia Fitriani kontra Malaysia Goh Jin Wei juga dibumbui kecurangan dari wasit. Tepatnya saat raket Goh Jin melewati net dan memantulkan bola kembali ke wilayah Fitriani. Pengadil justru menganggap blok yang melewati net masuk poin bagi keunggulan tuan rumah.